bismillah Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt ba'dal fajr. 21 Dhul Qa'dah 1444 Hijriyah Kita lanjutkan Kajian Soal jawab Di bulan Juni Atau bulan Dhul Qa'dah Maka dipersilahkan kepada Akhuna untuk membacakan soal Bismillah Soal jawab edisi hari Sabtu 10 Juni 2022 2023 Soal Assalamualaikum sesuai Saya beserta anak anak keluarga Sangat antusias Mengikuti pelajaran-pelajaran ilmu Kera'at Sabah yang ada di YouTube. Maka kami sangat bangga saat maka kami sangat bangga ada dari ahli sunnah yang mengajarkan ilmu kiroah karena kebanyakan ilmu ini diajarkan dan dikuasai oleh lulusan azhar. Maka betapa sedikit dari sunnah yang menguasai ilmu ini maka kami maka pertanyaan ini kami ingin Ustaz memperjelas tentang masalah ilmu qiraah dari sumber hukumnya dan hukum mempelajarinya dan apakah sanad mereka para qurra ah, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kami semua ahli lebih antusias mempelajari ilmu yang sangat jarang ini barakallahu fiik ustaz wa akan saya berikan langsung hadis-hadis yang menunjukkan kepentingan dari ilmu kiroah ini, yang mana kita langsung memberikan hadis dan kita periksa sanad-sanadnya, maka ini lebih baik daripada jawaban-jawaban yang hanya sekedar ucapan manusia. Dan dari hadis ini kita petik sebelum kita masuk apa yang kita baca kiroah sekarang ini adalah dari hadis ini. Maka apakah yang kita baca kiroah yang masyhur sekarang Asim an nafek ataupun dari Wars Afwan dari Wars an nafek ataupun dari kiroah Hafes an Asim ataupun dari kiroah ad-duri anil kisai, dan seterusnya, maka ini semuanya kembali kepada hadis yang akan kita jelaskan. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Qala Imam Ahmad haddathana Abu Salamah al-Khuzai, haddathana Sulaiman bin Bilal, haddathani Yazid bin Khusayfah, Akbaroni Busrubnu Saidin, kala hadatsani Abu Juhaim, ana rojulain iktala fa fi ayatin min Quran, fa hada talakaituha min Rasulillah shallallahu alaihi waala alaihi wasallam, wa kala al akharu talakaituha min Rasulillah shallallahu alaihi waala alaihi wasallam, fasaala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa faqala an-nabi al-qur'anu yuqra'u ala sab'ati ahruf al-qur'anu yuqra'u ala sab'ati ahruf fala yumaru fil qur'an fa inna mira'an fil qur'an kufrun di dalam hadis ini yang telah kami sebutkan dari sahabat Abu Juhaim, Abu Juhaim bahwa disebutkan ada dua orang sahabat yang telah berselisih tentang ayat pembacaan Al-Qur'an. Maka yang satu mengatakan hada talaqaitu ha min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-akhar Talaqaituha min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat dua orang keduanya dohirnya membaca Al-Qur'an, maka yang satu mengatakan, "Kamu kok lafadznya lain?" "Aku mendengar dari Nabi lafadznya begini." Kemudian orang ini yang didengar oleh sahabatnya lain pun mengatakan, dan aku pun mendengar dari Nabi seperti ini. Maka keduanya bergegas fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya bergegas kepada Nabi mengadukan dari kiroah dari keduanya yang berbeda. Faqala Al-Qur'an yiqra'u ala sab'a ahrufin. Al-Quran itu dibaca dari tujuh huruf. Fala fil Quran, maka janganlah kalian berselisih kepada Al-Quran. Karena perselisihan kepada Al-Quran kekufuran. Maka hadis ini sanadnya telah kami sebutkan Hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Al-Muhaddis Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi'i di Jami As-Sahih dan berkata hadza haditsun sahih. Bahwa hadis ini hadis yang sahih. Lalu jika kita kembali kepada lafad Nabi di saat terjadi perselisihan di antara dua sahabat tentang pembacaan yang berbeda maka dikatakan wal Qur'anu yuqra'u ala sab'a ahrufin bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi dari tujuh huruf. Maka disebutkan oleh para ulama apa makna sab'a ahrufin? Apa makna tujuh huruf tersebut? Maka dikatakan oleh para ulama bahwa yang diinginkan sab'a ahrufin hias sab'a mutafarriqah fil Qur'an bahwa yang diinginkan tujuh dari lahjah tujuh dari dialek orang-orang Arab Wahiyalugat lugat qobail minal Arab Fakila nazalat ala sab'ah bilogati Quraish wa ba'dahu bi logati kinanah wa ba'dahu bi logati asad wa ba'dahu bi logati hudail wa ba'dahu tamim wa ba'dahu bi qais ailan wa ba'dahu bi ahli yaman al himyar fa hada yang disebutkan tadi yang diinginkan dengan sabah ahruf adalah kembali kepada perbedaan dialek dari orang-orang Arab. Maka oleh sebab itu di Al-Quran Allah, sebut, Allah menyebutkan Inna anzalnahu Qur'anan Arabian Di awal surat Yusuf Bahwa kami menurunkan Al-Quran itu Arabian dalam keadaan mansub dan i'rabnya ikrab, adalah hal kami menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dalam keadaan Arabian ay, dengan bahasa Arab yang fushah Dan di surat Al-Isra bilisanin arabiyyin mubin Al-Qur'an itu diturunkan dengan bilisanin Arobiin mubin dengan lisannya orang-orang Arab yang fasih. Maka di dalam hadis ini yang sahih menjadi pendalilan bagi kita dari permasalahan kiroah bahwa di kalangan para sahabat yang menerima ilmu dari Nabi ternyata mereka merasakan ada lafad-lafad yang berbeda. Di saat diadukan kepada Nabi dan semuanya mendengar dari Nabi, Nabi langsung menjadi penengah bahwa Al-Quran memang diturunkan kepada dirinya dengan tujuh bahasa sab'ah ahrufin seperti ditafsirkan kami sebutkan tadi oleh Abu Ubaid Al Qasim ibnu Salam dan Sa'lab dan ibu dan juga ibnu Atiyah maka mereka mentafsirkannya bahwa dengan bahasa dialek Arab yang berbeda dan makna maknanya disebutkan oleh para ulama maknanya sama hanya berbeda dari dialek seperti yang kita pelajari Misalnya surat apa? ad Maka misalnya waras an membaca taklil. wad saja. Adapun kiraah hafaz an asim dibaca fathah. Wad-Duha idah saja. Dan kiraah al-kisai dibaca dengan al-imalah al, al Kubro. Wadduhi walaili idha saje Maka apakah ada perbedaan antara Wadduha Wadduhi Dan wadduhi Aljawab tidak ada Dan di kira'ah yang lainnya pun seperti itu Wasyamsi wadduhaha Kira'ah waras an -nafih. Ah an asim. Ah Apakah ada perbedaan? Maknanya sama: demi mentari dan cahayanya di waktu duha, tidak ada ikhtilaf. Lalu, ikhtilaf dari segi apa dialek? dari segi bahasa diturunkan dengan lajah dialek tertentu. Maka ini gambaran dari hadis ini. Dan lebih jelas lagi perbedaan misalnya antara fa dengan wau di akhir surat Sams yang kita telah selesai padanya maka kiroah hafiz dan kiroah al kisai dan kiroah abu amr atau kiroah hafiz dan kiroah al kisai dan Yaqub al hadromi maka mereka membaca di akhirnya walayyakhfuu Ada Adapun amr abu amr ya kebaha atau kiraah waras an nafe fala ya khafu maka di sini kiraah wars dibaca dengan fala dan yang lainnya wala dan dibaca Uqbah dengan fathah wala ya khafu dari kiraah Yaqub al-Hadrami dan juga Asim maka dibaca yang lainnya dengan fa juga fala dari qiraah Al-Kisai wala ya ah Abi Amr dengan wau tapi dengan taklil maka di sini apakah berbeda maknanya dari uqbah 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 tidak dan perbedaan fa dengan waw fala ya khafu wala ya khafu maka fa dengan waw tidak ada bedanya tidak merubah arti maka ini gambaran yang ada pada permasalahan khilaf